It's that Zach Super Bowl, no, she must flow. Yeah, 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 yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Wiwin Gokil. Dan kali ini saya akan mengajarkan trik bagaimana caranya mengganti sebuah baterai dari tab. Di sini saya menggunakan tab Advan E1C. Di sini baterainya rusak, jadi akan saya ganti. Dan ini spare partnya, baterainya sudah saya belikan. Ini yang di sini yang kita gunakan hanya min sama plusnya doang ya, ininya enggak. Langsung saja yang kita butuhkan alatnya solder, tenol, lovet, ada lagi gunting ya nanti, ini fingset. Dan gunting. Oke, lanjut. Yang pertama kita bongkar dulu. Ini sudah saya bongkar dan baterainya itu sudah saya cabut ya. Oke. Jadi saya tinggal memasangnya dong. Jadi baterainya nanti di sini ya, posisinya gini ya. Posisi baterai seperti ini dan kabelnya ini berada di sini nih, fokusnya. Nah di sini kedua. Oke, langsung saja kita bersihkan dulu len kabelnya ya. Di sini kita jangan sampai terbalik ya, mana min mana plus. GND itu ganda, artinya min ya. Ya berarti yang plus yang sebelah sini. Oke, kita potong jalur putihnya dulu. Lanjut kita ukur. Oke, sebelah sini. Kelupas dulu. Oke, jika sudah terkelupas, kita tinggal memasangnya. Ini.
Oke, jika sudah selesai pemasangan, kita perhatikan lagi ada ya jalur yang menyambung apa tidak. Jika tidak, lalu kita uji coba. Sudah saya positifkan gak ada yang nyambung, jadi saya akan uji coba. Di sini kita tekan tombol power. Oke. HP menyala ya. Kita tunggu. Oke. Ternyata daya baterai 3%. Kita matikan saja, nanti kita akan cas charger ya. Sekarang kita akan pasang casingnya dulu. Oke, mungkin tutorialnya cukup sampai di sini. Terima kasih telah berkunjung ke channel YouTube saya. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.